Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ke Okta Channel. Ke Okta Channel. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mendapatkan uang Rp100.000 secara gratis dari aplikasi Bank Jago. Nah, buat kalian yang belum mengetahui bagaimana cara daftarnya dan bagaimana cara mendapatkan saldo 100.000 ini, kalian bisa simak videonya sampai selesai. Nah, Bank Jago ini mengadakan event sampai 31 Januari dengan syarat dan ketentuan ya. Nah, untuk periodenya itu dari tanggal 1 sampai 31 Januari 2022. Dan persyaratannya ini untuk pengguna baru ya. Jadi buat kalian yang pernah daftar di aplikasi Bank Jago itu tidak bisa. Jadi ini khusus untuk pengguna baru. Dan di sini untuk syaratnya kalian harus nabung sebesar Rp220.000 sampai masa promonya itu berakhir, dan nanti untuk saldo bonusnya akan dikreditkan pada tanggal 20 Februari 2022. Nah, buat kalian yang belum mengetahui bagaimana cara daftarnya, kalian tinggal ke Google Play Store terlebih dahulu dan kalian tinggal ketikkan Bank Jago dan kalian tinggal install ya untuk aplikasinya. Nah, selanjutnya setelah install kalian tinggal klik buka saja. Lalu di sini kalian akan diarahkan ke aplikasi Bank Jago dan di sini ada dua pilihan. Nah, untuk pilihannya di sini kalian bisa pilih Jago dengan bunga atau kalian bisa pilih dengan bunga 0%, terserah kalian ya. Dan di sini saya akan mencoba daftar menggunakan Jago dengan bunga. Dan untuk pilihan pendaftarannya itu tidak berpengaruh ya. Jadi kalian ingin daftar dengan bunga atau dengan bunga 0%, itu kalian tetap bisa mengikuti event mendapatkan Rp100.000 ini. Nah, setelah itu kalian tinggal klik mulai sekarang. Selanjutnya di sini kalian tinggal klik buat akun Jago. Dan di sini ada notifikasi ya, jika kalian membuat akun Jago dengan bunga, kalian tidak bisa membuat akun lagi Jago dengan bunga 0%. Nah, selanjutnya di sini kalian tinggal klik buat akun Jago. Selanjutnya di sini kalian masukkan email aktif kalian, lalu masukkan nomor handphone yang ingin kalian daftarkan, tentunya nomor handphone yang aktif ya. Nah, selanjutnya kalian tinggal klik lanjut. Lalu di sini kode verifikasinya akan dikirim melalui SMS. Kalian tinggal masukkan saja ada 6 digit angka. Nah, setelah itu kalian tinggal buat password. Nah, untuk passwordnya di sini kombinasi antara huruf dan angka, dan hurufnya itu ada huruf besar dan juga ada huruf kecil. Dan untuk jumlah karakternya itu minimal 9 karakter ya. Selanjutnya di sini kalian tinggal klik lanjut. Nah, selanjutnya di sini kalian harus verifikasi dengan IKTP ya. Kalian tinggal foto saja KTP kalian, kalian tinggal klik ambil foto IKTP, tinggal klik izinkan, dan nanti kalian tinggal foto saja lalu upload. Nah, setelah itu kalian tinggal isi data diri kalian. Di sini seperti tujuan pembukaan rekening Bank Jago, pekerjaan, staff. Dan di sini tidak diwajibkan untuk mendaftar menggunakan NPWP. Nah, selanjutnya di sini kalian tinggal klik lanjut. Lalu di sini kalian tinggal baca terlebih dahulu syarat dan ketentuan Jagonya. Lalu setelah kalian membaca, kalian tinggal klik saya telah membaca dan menyetujui, dan juga klik juga atau centang saya menyatakan bahwa saya bukan warga negara Amerika. Lalu kalian tinggal klik lanjut. Nah, langkah selanjutnya di sini kalian diharuskan untuk video call dengan customer service Bank Jago ya. Kalian siapkan EKTP fisik, lalu jaringannya harus stabil ya. Selanjutnya kalian jangan memakai masker atau kacamata atau topi. Lalu kalian harus mengizinkan aplikasinya itu mengakses mikrofon dan kamera. Dan nanti kalian akan diarahkan untuk menunjukkan IKTP kalian, lalu akan difoto ya oleh customer service-nya. Nah, setelah video call selesai, untuk verifikasi informasinya itu maksimal ya, maksimal 24 jam. Tapi beberapa menit saya itu sudah sukses ya untuk verifikasinya. Nah, di sini kalian tinggal klik saja selesai. Lalu di sini kalian tinggal buat PIN 6 digit angka. Nah, setelah akun Bank Jago kalian aktif, kalian tinggal klik saja ke beranda. Nah, ini adalah tampilan awal aplikasi Bank Jagonya. Nah, untuk syarat selanjutnya kalian harus menabung sebesar Rp220.000.
Nah, untuk cara transfernya kalian harus mengetahui terlebih dahulu untuk nomor rekening Bank Jago kalian. Di sini kalian tinggal klik lainnya. Nah, selanjutnya di sini kalian tinggal klik profil kalian. Lalu di sini akan muncul nomor rekening kalian ya di nomor kantong utama. Nah, selanjutnya untuk cara transfer ke Bank Jago kalian atau cara isi saldo di Bank Jago kalian, kalian bisa baca-baca di FAQ. Nah, di sini kalian tinggal klik aja tambah uang ke Jago, dan di sini kalian bisa pilih. Nah, di sini kalian tinggal pilih saja kalian ingin transfer melalui apa, mBanking, internet banking, ATM atau apa. Di sini kalian tinggal baca-baca saja. Nah, jika kalian ingin transfer melalui akun Dana kalian, kalian tinggal pilih saja Bank Jago. Di akun Dana itu sudah tersedia ya. Selanjutnya di Bank BCA juga ada Bank Jago juga. Selanjutnya di Bank BRI juga ada Bank Jago. Lalu di Okto Mobile atau mBanking CIMB Niaga ada juga Bank Jago. Nah, nanti kalian tinggal masukkan nomor rekening kalian, lalu masukkan nominalnya. Jangan sampai salah, minimal sebesar Rp220.000. Nah, untuk saldonya kalian simpan sampai saldo bonus sebesar Rp100.000 itu dikreditkan ke akun Bank Jago kalian. Maksimal itu tanggal 20 Februari 2022. Jadi, untuk saldonya jangan diapa-apain sampai tanggal 20 Februari 2022. Nah, buat kalian yang ingin ikutan event ini, yuk langsung saja kalian daftar saja. Mumpung masih lama ya, sampai 31 Januari 2022 ini. Nah, oke, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifin notifikasi loncengnya. Dan jangan lupa like videonya jika kalian suka dengan videonya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.